1000. 1001. 1002. 1003. Okey, dah cukuplah. 1. 5. 5. Eh, betul ke tak saya buat? Ah, dah mula ke? Oh, hai semua. Anda sedang menonton Badan Beruniform di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku host anda. Mungkin di antara anda yang mungkin tertanya-tanya, apakah aktiviti kecergasan yang biasanya dijalankan oleh ahli-ahli unit beruniform kan? Ha, untuk hari ini kami akan berikan fokus kepada badan beruniform kadet remaja sekolah. Saya pun tertanya-tanya, betul ke tak apa yang saya buatkan tadi? Tak apa, jangan risau. Hari ini kita ada seorang guru yang akan bersama kita untuk program ini. Tapi sebelum tu, jom kita tengok profil guru. Haha, dan bersama kita pada hari ini kita ada seorang cikgu. Silakan Cikgu Arsyad. Terima kasih Sean. Okey. Dan cikgu, sebelum kita bermula, mungkin cikgu boleh kenalkan diri cikgu kepada penonton kita di rumah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton, anak-anak murid cikgu, kadet remaja sekolah. Baik, nama cikgu, Cikgu Muhammad Arsyad bin Muhammad Aslam. Cikgu merupakan jurulatih kadet remaja sekolah Kuala Lumpur, yeah. Dan cikgu berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Sungai Besi. Okey, baiklah cikgu. Sebenarnya saya nak tanya kan, semua aktiviti kecergasan yang saya buat tadi, yeah, betul ke tak cikgu? Okey, saya nampak tadi ada yang betul, yeah, cuma gerakan tu tak berapa tepat. Jadi kita akan belajar hari ini bagaimana gerakan yang tepat untuk aktiviti-aktiviti kecergasan di dalam kurikulum kadet remaja sekolah. Okey, baiklah cikgu. Dan sebenarnya saya nak tanya kan, biasanya aktiviti kecergasan ni ada pada pendidikan jasmani kan cikgu? Betul, betul. Tapi kenapa pula ada pada badan beruniform cikgu? Okey, kalau kita tengok dalam kadet remaja sekolah, ada juga aktiviti kecergasan. Apa matlamat dia? Matlamat yang pertama adalah ingin melahirkan pelajar ataupun kita panggil kadet yang berketerampilan. Selain itu, kita ingin memupuk budaya yang positif dalam kalangan kadet kita. Okay. Itu matlamat utama kita. Yeah. Kita nak melahirkan murid yang berbakat serta mempunyai orang kata budaya yang positif. Okay, yeah. Kita nak mengelakkan daripada budaya lepak. Sebab itu dalam aktiviti kurikulum kadet remaja sekolah, yeah, kita bawa elemen kecergasan diri di dalam kurikulum tersebut. Baik, kita lihat juga objektif untuk kurikulum kadet remaja sekolah mengenai kecergasan diri. Yeah. Yang pertama, kita nak melahirkan insan yang sehat dari segi fizikal dan mental. Yeah. Itu yang paling utama fokus kita. Yeah. Selain itu, kita juga memupuk bakat serta meningkatkan potensi murid-murid kita. Yeah. Dalam aktiviti kadet remaja sekolah ni, kita akan ada satu slot kecergasan, yeah, di mana kita akan memupuk budaya bersukan dalam kalangan murid-murid. Sebenarnya ada banyak objektif, cuma yang saya nyatakan ni adalah antara objektif-objektif utama kita, ya, murid-murid. Okey. Sebenarnya okay, cikgu, saya nak tanya sebelum kita bermulakan, yeah, saya nak tanya, pakaian saya boleh ke tak saya pakai macam ni untuk kita mulakan, ataupun boleh tak kita berkaki ayam ke ataupun pakai slipper ke, boleh ke cikgu? Okey, baik. Soalan yang bagus itu. Baik. Kalau kita tengok pemakaian Sean ni, okey, betul, tepat dengan pemakaian t-shirt, seluar tracksuit dan kasut sukan. Ini adalah pemakaian untuk aktiviti kecergasan diri. Okey. Yeah. Jadi soalan Sean tadi, yeah, ada yang pakai selipar, ada yang tidak berkasut. Yeah. Tidak berkasut ini bahaya sebenarnya. Bila kita melakukan aktiviti tanpa berkasut, okay, akan risiko untuk cedera itu ada. Okey. Jadi sebaiknya kita berpakaian seperti inilah. Yeah. T-shirt, seluar tracksuit dan juga kasut sukan. Seperti cikgu pakai hari ini. Okey cikgu. Dan juga biasanya kalau kita nak jalankan aktiviti tersebut kan, apakah ataupun di manakah kawasan yang sesuai? Boleh tak kalau kita buat dalam tandas ke, sebelum mandi kan kita nak buat sedikit senaman ke, boleh ke cikgu? Okey, baik. Bukan tak sesuai. Memang tak sesuai. Bukan tak sesuai. Memang tak sesuai. Dalam tandas memang tak sesuai sebab risiko untuk berlaku kemalangan dalam tandas sangat tinggi kerana
kawasan lantainya yang licin. Jadi untuk melakukan aktiviti kecergasan ini, kita perlukan kawasan yang terbuka ataupun kawasan padang ataupun kawasan simin yang rata. Bukannya kawasan yang orang kata tidak rata, bahayalah. Risiko untuk jadi kecederaan semasa melakukan aktiviti sangat tinggi. Contohnya terselior dan sebagainya. Tak naklah macam tu kan, Ego? Ya, jadi kepada mereka yang menonton di rumah, pastikan kawasan sebelum memulakan aktiviti kecergasan tu adalah kawasan yang sesuai dan juga pakaian anda sesuai. Dan sekarang kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Badan Beruniform di Didik TV KPM. Kembali semula menonton Badan Beruniform di Didik TV KPM bagi kedek remaja sekolah bersama dengan saya, Sean Steven, dan juga Cikgu Arsyad. Ya, saya. Ya, Cikgu, sebenarnya saya nak tanya, tadi video tu tentang apa sebenarnya, Cikgu? Baik, video yang kita tengok tadi tu, yang kita nonton sama-sama, video itu adalah mengenai pertandingan kecergasan yang kita laksanakan pada tahun 2021, peringkat kebangsaan. Dan untuk pengetahuan Sean dan semua penonton, video itu merupakan salah seorang kadet remaja sekolah daripada pasukan Kuala Lumpur yang telah memenangi di peringkat kebangsaan baru-baru ini. Jadi sebenarnya Sean, apa yang cuba cikgu tunjukkan dalam video tersebut, kita boleh laksanakan aktiviti kecergasan ini melalui dua cara, iaitu sama ada dalam bentuk riadah ataupun dalam bentuk pertandingan. Yang kita tonton tadi adalah dalam bentuk pertandingan. Tapi takkan aktiviti tersebut je kan, Ego? Okey, bagus soalan tu, Sean. Sebenarnya, Sean, dalam kurikulum kadet remaja sekolah ni kita ada pelbagai elemen kecergasan diri yang kita boleh buat. Contohnya, kita boleh buat aktiviti sukan nikah, kita boleh buat aktiviti permainan tradisional, kita boleh buat senaman. Senaman ni pula kita boleh pecah kepada dua. Senaman kardiovaskular ataupun senaman daya tahan otot. Jadi, apa yang Sean tengok video tadi adalah mengenai senamanlah. Kita gabungkan kardiovaskular dan senaman daya tahan otot. Sean, nak tahu tak, dalam sukan nikah ni ada banyak sebenarnya aktiviti yang kita boleh buat. Cuma, mengapa cikgu pilih aktiviti senaman, senaman daya tahan otot? Kerana senaman daya tahan otot itu boleh dilakukan secara individu. Kerana senaman boleh dilakukan secara individu. Faham, Sean? Faham, cikgu. Okey, bagus. Ha, Sean. Okey. Sean tak tanya pun cikgu aktiviti permainan tradisional. Sean tahu tak contoh aktiviti permainan tradisional? Aktiviti permainan tradisional, cikgu? Kalau macam sepak takraw, betul lah, cikgu? Boleh, cuma permainan tradisional, permainan rakyat, contohnya sepak raga kita panggil, timbang bulu ayam, tahu tak? Tahu. Galah panjang pun boleh, Ego. Ya, betul. Galah panjang. Itu antara contoh-contoh permainan rakyat yang biasanya kita main semasa aktiviti perkhemahan perdana lah. Apa kata kita cuba buat demonstrasi untuk aktiviti senaman ni? Boleh je, cikgu. Tapi kita berdua saja kan, Ego? Sean boleh buat ke? Rasanya saya perlukan sedikit bantuan lah, Ego. Kalau macam tu, cikgu bawa anak murid cikgu. Boleh? Boleh je, cikgu. Kita persilakan anak murid cikgu, ya? Iaitu Ifat Takir. Silakan. Okey, Ifat, sihat? Okey, bersedia? Okey, sebenarnya kita nak buat apa, Ego? Okey, baik. Macam cikgu cakap tadi, dalam aktiviti senaman, kita ada pelbagai jenis senaman. Senaman daya tahan otot, senaman kardiovaskular. Jadi hari ini, Ifat akan membantu kita untuk menunjukkan beberapa contoh senaman. Jadi yang pertama sekali, kita akan buat senaman marching. Marching? Sean nak buat sekali? Boleh je, Ego. Okey, Chun, kita akan buat sekali. Baik. Okey, cikgu akan blow whistle. Okey. The first whistle adalah untuk mulakan aktiviti. Okey, bila cikgu blow whistle kali kedua, bermaksud aktiviti itu tamat. Cikgu akan ambil masa. Kebiasaannya untuk aktiviti senaman ini, kita akan buat 40 saat dan kita akan rehat 20 saat. Supaya kita memberi masa kepada peserta ataupun kadet, interval lah rehat setiap daripada setiap
senaman tersebut. Biasanya memang kita buat 40 saat lah. Ya. Kalau lagi panjang boleh? 40 minit boleh ke? 40 minit? Ha. Tak boleh. Oh, tak boleh lah. Okay, okay. Kita kena beri masa untuk kadet kita rehat setiap aktiviti itu. Okey? Okey, baik ke. So, Ifat dah bersedia? Okey, baik. Untuk aktiviti yang pertama, kita akan buat senaman marching. Okey. Okey? Jadi, cikgu akan blow whistle bersama dengan masa. So, are you ready? Bersedia, Igo. Marching, exercise. Dia bersemangat sikit. Bersemangat sikit. Kaki tu kena angkat tinggi-tinggi, Igo. Ya, betul. Macam ni betul, Igo? Ya, betul. Okey, tangan mesti dihayun. Oh, dihayun. Lagi. Ya, betul. Tangan mesti dihayun. Tangan tu kena lurus ke kena... Ya. Macam ni, dalam keadaan marching. Dalam keadaan marching. Kalau nak bergerak ke depan pun boleh. Oh, boleh? Bergerak ke belakang. Kita enjoy the activity. Okey. Okay. Kalau ke tepi pun boleh, Ego? Boleh, ke tepi. Boleh lah. Asalkan kita bergerak lah, Ego. Dia bergerak, ya. Kalau nak bergerak lah. Okey. So, ini adalah aktiviti marching yang kita akan buat biasanya sebelum memulakan apa-apa aktiviti. Okey, baik, Ego. So, ada lagi. Okey, baik. So, itu adalah aktiviti marching. Okey. Untuk senaman yang pertama. Baik. Okay. Baik, senaman yang kedua yang kita akan buat adalah jumping jack. Okey. Jumping jack ni juga antara aktiviti yang kita orang kata pemanasan badan lah. Ya, betul. Yang boleh kita buat sebelum kita buat aktiviti-aktiviti yang lain. Okey. Okey, Ifat dah bersedia? Okey, kita akan mulakan aktiviti yang kedua iaitu jumping jack. Okey, sedia? Ya, betul. Sean pun bersemangat ya. Okey, baik. Kalau kita tengok untuk aktiviti jumping jack ni, kalau setengah student tangannya tak lurus ke atas. Jadi sebaiknya tangan diangkat ke atas. Ke atas. Macam Sean. Sean tangan ke atas. Boleh ke, Ego? Tapi lebih baik kita ke atas. Ke atas. So nampak position itu lebih kemas. Ya, nampak. Okay. Contohnya Ifat buat. Teruskan Ifat. Masih ada lagi masa. Ada masa lagi. Tapi kaki tu nak buka bersama, Ego? Ya, sering dengan bahu ke atau nak buka bersama? Seselesa benda. Jangan besar sangat. Okey. Seselesa bahu kamu. Okey. Cuba okey. Cuba tengok Ifat lagi. Ya. Macam tu. So dia dalam keadaan tenang dan santai sahaja. Okey. Maknanya sebelum ni saya buat salah, Ego. Sebab Sean buat besar sangat, tak boleh lah. Kecil sangat pun tak boleh lah. Ya, betul. Kecil sangat dia tak jadilah. Okey. Dia kalau boleh seluas bahu kita ataupun seselesa kita lah. Okey, baik. Okey. Okey, baiklah. Itulah yang kita boleh lakukan di rumah juga. Dan seperti mana yang kita kena tahu tu, mestilah dalam keadaan yang selamat. Pastikan lantai itu tidak basah, pakaian yang kemas dan kena berehat di antara senaman tu supaya kita dapat memastikan kita boleh menjalankan aktiviti kecergasan ini pada masa yang lebih lama. Kan, ya, betul. Ya. Dan saya nak bagi contoh kalau kita nak buat aktiviti yang ya, contoh kalau kita nak buat jumping jacks kan. Okey. Cikgu sarankan berapa banyak kali? Contoh kita buat 40 saat, lepas tu rehat 20 saat, lepas tu lagi 40 saat kan? Berapa kali? Okey, bagus. Soalan yang bagus juga. Okey, untuk aktiviti tu lebih baik kita buat repetition 3 kali, ataupun kalau ada stamina yang baik, mungkin 5 kali repetition. Jadi setiap repetition tu rehat 20 saat, dan sambung 40 saat, repetition yang kedua, rehat 20 saat dan seterusnya. Sampailah cukup 5 set. Kita panggil set lah. Ya, betul. Okey, baiklah cikgu, saya akan berlatih sedikit, Ego. Kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Badan Beruniform di Didik TV KPM. Kembali semula menonton Badan Beruniform Kadet Remaja Sekolah Kecergasan Diri dan Riadah untuk hari ini bersama dengan Cikgu Arsyad dan juga Ifat bersama kita. Apakah aktiviti yang kita akan lakukan sekarang, Cikgu? Baik, macam tadi kita dah buat jumping jack dengan marching. So kita akan sambung kita akan sambung untuk aktiviti yang ketiga iaitu kita akan buat squat jump. Squat jump. Ya, squat jump. Jadi squat jump, Ifat tahu squat jump macam mana? Dah bersedia? Sean? Okey. Saya rasa saya dah tahu lah. Lebih kuranglah. Okay. Baik. Sedia? Okey, baik. Untuk aktiviti squat jump ini, peserta haruslah dalam keadaan posisi badan yang tegak ke hadapan dan juga punggung sedikit ke belakang. Baik. Dan teruskan lakukan aktiviti squat jump. Okey? Baik. Squat jump ni bagaimana peserta hendak memastikan posisi itu betul? Setiap kali apabila peserta squat, pastikan lututnya tidak melebihi daripada jari kakinya seperti apa yang dilakukan oleh Ifat dan juga Sean. Okey. Baik, kita masih ada lagi 10 saat. Ada masa lagi. Ada lagi, teruskan. Rasa dah sakit sikit kat kaki tu. Cuba kalau lebih menarik kalau peserta lompat dengan lagi tinggi. Lagi tinggi, Ego. Ya, betul. Okey, saya cuba.
Yeah. Okey. Okey, baik. Ingatlah buat lagi 40 tapi masa dah tamat kan? Tak apa. Kalau nak buat boleh Sean. Kita rehat 20 saat dulu baru kita sambung untuk set yang kedua. Baik. Okey, baik. Seterusnya kita lihat aktiviti yang seterusnya, yang keempat. Okey, tadi kita dah buat squat jump. Sekarang ni kita buat aktiviti high knee. High knee. Ya, high knee. Baik. High knee ni ada banyak cara. Ada yang suka pegang cekak pinggang, ada yang buat dengan keadaan macam ni, ada yang letak tangan di belakang kepala. Okay. Jadi terpulang kepada keselesaan peserta. Baik. Okey. Jadi dah bersedia Ifat untuk high knee? Sean dah bersedia? Dah bersedia. Okey, baik. 40 saat bermula dari. Oh, kita kena lari ke cikgu ke macam ni? Okey, baik. Kalau yang Ifat buat ni adalah untuk high intensity. Ifat teruskan buat. Macam Sean buat ni adalah untuk peserta yang baru nak mula. Ifat boleh teruskan dengan aktiviti yang high intensity yang laju. Okey, teruskan Ifat. Ya, kalau Sean itu kalau kalau untuk peserta yang baru mula kita boleh buat begini, okey? Okey. Baik. Kalau tidak kita kena buat laju macam Kalau Sean dah selesa, dia dalam keadaan yang baik, so boleh buat dalam keadaan yang laju macam ni lah. High intensity lah. Dan seperti mana yang cikgu sebutkan tadi, tangan sama ada ke hadapan ataupun ke tepi ya, Ya, terpulang kepada keselesaan. Macam nilah, tapi secara lajulah. Ya, betul. Ya, betul. Macam ni, Igo. Bagus. Betul lah. Bagus. Okey, berapa masa banyak lagi masa ke, Igo? Okey, okay, masa dah habis. Cikgu Leka berborak dengan Sean sampai tak perasan. Masa dah tamat. Okay. Tak mengapa. Baik, seterusnya kita akan bergerak ke aktiviti yang kelima. Iaitu kita akan buat jump lunges. Jump lunges? Biasa ni kita dengar lunges saja kan? Yeah. Selunges kita begini, cantik saja. Tapi ini kita tambah dengan jump. Lompatan. Okey, baik. Okay. Baik, Ifat dah bersedia? Sean, dah bersedia? Dah bersedia, Igo. Okey, baik. Sedia. Oh, sedia ke hadapan, ya? Ya, betul. Baik, kalau kita tengok aktiviti ini, ada peserta yang akan buat dalam keadaan yang laju. Baik, untuk mengelak daripada berlaku kecederaan ataupun cepat letih, kita buat dalam keadaan yang tenang dan santai. Okey? Sebab apa? Bila kita buat laju, kita akan dapat penat. Bukan kita akan membaiki kita punya kardiovaskular atau apa. Kita akan dapat penat dan mungkin berpotensi untuk cedera. Kenapa Sean? Ada masa regang sikit Igo. Sedikit regang. Masih ada lagi 10 saat. Masa. Okey, baik. Teruskan. Okey. Ya. Badan dalam keadaan yang tegak. Ya. Ya, betul. Okey, baik. So itu adalah jump lunge, okey? Okey, baik. Baik Sean, okey? Masih ada tenaga. Okey, sekarang saya betul-betul rasa saya ada kaki. Oh, selama ni rasa macam belum ada kaki sangatlah. Rasa macam ada lepas ni Sean boleh buat lebih banyak. Oh, boleh Igo, depan nilah. Okey, baik. Yang terakhir, Sean. Ya. Yang terakhir, kita akan buat aktiviti tekan tubi. Ataupun dalam keadaan remaja sekolah, biasanya kita panggil push-up. Ya, biasanya aktiviti ini bila dalam perkhemahan, peserta yang membuat kesilapan, kita akan memberi sedikit teguran dan denda kepada peserta kadet dengan melakukan push-up. Sebenarnya bagus aktiviti push-up ini kerana dia akan membina kekuatan otot kepada kadet remaja. Walaupun ianya denda, tetapi ini satu denda positif. Okay. Denda yang memberi faedah, kebaikan kepada peserta kita. Baik. Okey, baik. Dah bersedia untuk push-up? Okey, so posisi dia macam mana? Okey. Ifat, cuba tunjukkan keadaan posisi push-up. Okey. Sama ada tangan kita terbuka. Okey, agak besar ya keadaan. Okey, yes. So ini adalah posisi yang kita nak sebenarnya. Okey, kepala. Okey, baik. Kepala akan menghadap ke bawah ke hadapan? Pandang bawah tapi lurus. Dia bukannya membongkok begini. Tak. Okey, kita nak kepala yang begini ya. Okey, baik. Okey, baik. Sedia? 40 saat bermula dari sekarang. Ya. Nampak sedikit menggeletar tangan. Ya, cikgu. Tapi saya rasa juga macam Ifat pun mungkin sebab pandemik terlalu lama cuti, mungkin Ifat pun menggeletar sedikit tangan dia. Okey, kalau tak boleh buat 40 saat, mungkin kita buat 30 saat. Ya, cikgu. Dia bergantung kepada keselesaan peserta juga ya. Biasa kat rumah saya buat satu tangan, cikgu. Satu tangan? Kat rumah tapi hebat, hanya lain sikitlah, cikgu. Okey, Sean cuba buat yang bintang, Sean. Yang bintang ya. Oh, yang bintang macam ni. Kaki pula kena buka ke, cikgu? Kaki macam biasa, okey. Okey, baik. Nampak Sean hebat Sean. Ini hebat ya. Okey. Bagaimana Ifat? Okey Ifat.
Okey, masih bertenaga. Baik, Sean, bagaimana? Sangat bertenaga, Igu. Okey, bagus. Yeah. Baik, itu antara contoh-contoh aktiviti yang kita boleh lakukan. Yeah. Kerana apa saya katakan begitu? Kerana aktiviti ini boleh dilakukan secara individu. Okey, namun aktiviti ini jika dilakukan secara berkumpulan, ianya lagi seronok. Ya, yeah, kan? Kerana beramai-ramai, kita akan ada rasa suasana berkawan itu dan rasa seronok, rasa ceria. Sebenarnya betul, Igo. Sebab tadi masa saya tengah buat, rasa penat. Tapi bila saya nampak Ifat masih bertenaga, masih buat, saya pun ada macam semangat untuk teruskan perjuangan saya. Ya, betul. Dengan kecanggihan digital teknologi yang kita ada, mungkin kita boleh buka webcam berhadapan dengan kawan kita. Kita buat bersama kawan-kawan kita. Ya, masih boleh, ya, Igo. Ya, betul. Dan daripada aktiviti kita yang kita telah pun lakukan, ya, kecergasan diri dan juga riadah ni, Igo. Apakah nilainya yang kita boleh dapati daripada kesemua aktiviti ini? Okey, baik. Dia berbalik semula kepada matlamat dan objektif kita sebenarnya. Ya. Baik, seperti mana yang saya katakan tadi, aktiviti unit beruniform ini merupakan salah satu platform untuk kita membentuk pelajar kita agar lebih bertenaga dan membentuk generasi muda yang positif. Ya. Jadi sebab itu saya katakan bukan sahaja untuk kesihatan diri, tetapi ianya dalam kita merealisasikan, melahirkan pelajar yang berkelas pertama, yang bersikap positif dan mempunyai daya saing yang sangat baik. Ya, itu sebenarnya matlamat utama kurikulum kadet remaja sekolah. Dia berbeza sedikit dengan kurikulum-kurikulum akademik yang lainlah. Kerana itu saya katakan dalam kurikulum kadet remaja sekolah, fokus utamanya adalah membentuk generasi kadet yang lebih unggul, yang lebih berketerampilan. Begitu. Ya, saya pun rasa lebih bersemangat, lebih aktif dan juga saya rasa otot saya dah kembang dah, Igu. Oh, iya ke? Sebab kita buat tekan tubi dan juga aktiviti yang telah pun kita jalankan. Saya rasa kepada mereka yang menonton di rumah pun bolehlah cuba aktiviti ini dan pastikan di pada keadaan yang sentiasa selamat. Dan jangan lupa untuk sentiasa tonton di TV KPM seperti mana badan beruniform setiap hari Rabu dan Khamis pukul 6:30 petang. Dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Bye!